Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah berperan dalam menyajikan data untuk pembangunan daerah. Data yang dihasilkan memuat keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial, demografi, dan perekonomian Jawa Tengah. Selain itu, juga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan di segala bidang, khususnya bidang ekonomi, serta untuk mengevaluasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Demi menyelaraskan data, kebijakan, dan evaluasi, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengadakan kunjungan kerja guna berdiskusi terkait data ekonomi dan ketenaga kerjaan. Kunjungan dipimpin oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Ratna Dewajati. Kunjungan diterima oleh Ketua Tim Inisial, Harjo Teguh, dan tim terkait yang menyampaikan berbagai jenis survei yang mencatat tingkat perekonomian, angkatan kerja, pengeluaran penduduk, pendidikan berikut dengan referensi waktu dan lingkupnya. Harapannya, terjalin sinergi untuk mewujudkan perekonomian tumbuh lebih baik, menarik investor lebih banyak lagi, dan Jawa Tengah yang makin gemilang.